ada juga faktor faktor doa sangat penting. Nah, jadi ada seorang ulama dari luar negeri. Sejanjian ketemu malam itu di sini. Terus dia bilang, saya tahu bapak ini, saya batalin sebenarnya, ada penting. Terus dia bilang, saya tahu ada masalah. Ya betul. Dia bilang, coba baca Yasin 20 kali. 20 kali. Kalau lancar Yasin itu dibaca 10 menit. Kalau kurang lancar 15 menit. Jadi saya bagi dua dengan ibu, dengan istri saya. Dia baca 10, saya baca 10. Rupanya mereka juga minta orangnya di Aceh itu salat tahajud dengan surat mit tengah malam untuk agar segera selesai. Persis selesai 20 dan teleponnya Sofya. Pak, mereka setuju. Wow. Kita sujud syukur selesai.